Oke, berjumpa kembali bersama saya Evan Effendi di channel YouTube Devan Kan Studio. Pada pagi hari ini tanggal 26 Desember 2018, kami pegawai staf kantor Camat Aerofas bersama-sama mempersiapkan kunjungan Bupati Ketapang yang akan datang tanggal 29 Desember 2018 dalam rangka acara Natal bersama masyarakat Kecamatan Aerofas. Oke guys, langsung lanjut saja. Cuma di shooting gitu. Di shooting enggak? Iya. Aku yang di barat sade. Kasihan. Oh iya, amin tadi. Au ai Pak Parman di atas parut sade Jawa. Au bujur am. Uku. Uyu tai sade. Pugu yang di atas parut sidak nyaman bujur. Saya enggak berlebaran ya. Bawa kue kan lah. Bawa lemangnya Bapak. Harita Pak Chandra katanya mau bawa atlet 3 tonton besar sama. Ya belum, katanya ngatakan hari apa kemarin itu bilangnya. Iya, sampai ini belum ada datang. Katanya tinggal kan ada ke rumah, terus tinggal hubungi Pak Sekam aja Pak Camat juga udah bilang. Kami duluan dengan Iwan tuh. Kami sampai sore nunggu. Kenapa kok di luar sekali begitu deh, bukan di sini? Enggak, Pak. Bebe. Ini maksudnya apa Bi? Kok sawit di sini nih? Hah? Rumah itu dan itu keluar kan keluar. Pak De, ini maksudnya apa sawit di sini nih? Itu kayak nahan itu ah. Habis tanahnya itu. Ini nih Pak, Pak. Ini nih Pak. Ah, menurut sampean bagaimana Pak tanggapannya Pak? Dilihat dari segi ekonomis memang bagus. Tapi kelihatan kok agak jelimet banget, Pak. Lahan kayaknya ada milik di halaman negara di tanah sawit yang udah begini lagi. Wah itu hidup segan mati tak mau di situ tuh. Pindah sini jadi warung. Sini pindah ke belakang rumah. Nampaknya cocok. Hidup matikan sama itu suburnya tapi karena mengkeret apa kena sirami anu bentar Pak bentar.
Oke, sahabat YouTube, nanti kegiatannya kita laksanakan di gedung pertemuan di Kecamatan Airupas. Gedung sudah kami mulai persiapkan. Ini maksudnya biar tidak terlalu menggema, jendela kita buka karena di dalam panas sekali. Ya, inilah ketua panitia penyambutan Bupati Ketapang. Acara Natal bersama masyarakat Kecamatan Airupas. Pak, bagaimana tanggapan persiapan untuk persiapan ini, Pak? Sudah sejauh mana, Pak? Gue kayak panik, gue. Oke, guys, untuk yang kedua kita memasang baliho selamat datang. Oke, guys, yang ketiga kita memasang spanduk di dalam gedung.
Oke guys, pemasangan umbul-umbul sudah, pemasangan baleho sudah, menyiapkan tempat juga sudah. Tinggal lanjut besok mendekorasi ruangan. Oke guys, terima kasih telah menonton kegiatan kami hari ini. Jangan lupa guys, subscribe channel saya, like dan komen. Bila perlu di share ya guys. Oke guys, terima kasih.